Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami senang kalau sore hari ini kami berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Baik di dalam ruang Zoom ini, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali bergabung bersama kami di Menara Doa Segala Bangsa. Karena channel Menara Doa Segala Bangsa ini channel untuk kita memang bergerak dalam sebagai penjaga kota dan penjaga bangsa. Di mana di sini kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Tapi sore hari ini channel Menara Doa Segala Bangsa menjadi channel daripada The Big Fire Revival Movement atau gergerakan api besar kubang rohani. Karena malam ini kita ada acara berbeda, malam ini kita akan mengadakan kebaktian kubang rohani dan juga kesembuhan ilahi dengan disertai oleh doa-doa profetik yang nanti akan dilayani oleh hamba Tuhan Pak Pendeta Luther Dias. Kami senang Bapak Ibu Saudara yang bisa bergabung bersama kami mungkin melalui YouTube. Kami perlu informasi kami setiap hari kami ada kegiatan doa. Satu hari tiga kali, sesi pertama jam 6 pagi, sesi kedua jam 12 siang, dan sesi ketiga jam 6 sore seperti jam saat ini. Kami mengajak para pendoa, syafaat untuk bersama-sama bergabung untuk satu pergerakan doa. Dengan tujuan kita mau berdoa supaya lawatan Tuhan yang besar, itulah The Big Fire Revival, gerakan api besar kubang rohani, boleh segera turun dan terjadi hari-hari di depan ini. Inilah yang menjadi kerinduan kita, dan ini juga yang menjadi doa kita setiap hari. Dan mari Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama kami, dan kami juga mengharapkan Bapak Ibu Saudara mendukung akan channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa, dengan Bapak Ibu Saudara bisa membantu untuk klik subscribe, klik like ataupun jempol yang menandakan bahwa Bapak Ibu Saudara suka dengan channel ini. Dan kami mohon dukungannya untuk bisa men-share akan channel Menara Doa Segala Bangsa ini kepada banyak orang. Supaya banyak orang boleh terlibat dalam kegerakan doa. Dan biarlah channel Menara Doa Segala Bangsa ini bisa jadi berkat juga. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kami mempersilakan hambanya Pak Pendeta Luther Dias untuk bisa memimpin. Ya. Oke, shalom. Oke, shalom. Bapak Ibu, Pak Hebron, thank you. Ya, shalom Pak. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa, bisa. Bisa Pak ya. Oke. Malam ini saya tahu bahwa ada hal yang spesial yang ingin Tuhan lakukan bagi kita. Karena setiap saat adalah sebuah kesempatan untuk Tuhan menyatakan yang belum Bapak Ibu mengerti, yang belum Bapak Ibu tahu, yang belum Bapak Ibu lihat. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu surprise dengan kita. Amin. Problem terbesarnya adalah begini, karena kita tidak bisa melihat dari sisi Tuhan melihat. Kita selalu melihat segala yang ada di depan kita itu seperti gunung besar, gunung tinggi, batu besar, sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat pemandangan yang indah, jalan keluar di balik semua yang menghalangi mata kita. Alasannya sangat masuk akal, sangat manusiawi. Yaitu karena daya pandang, cara pandang kita sangat terbatas. Cara pandang manusia kalau dipisahkan tembok sudah nggak bisa lihat orang di sebelahnya. Haleluya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat sesuatu yang ada di balik tembok itu seperti apa. Jadi sebenarnya pandangan ilahi itu tidak dibatasi oleh halangan apapun yang saat ini kita sedang hadapi. Kalau kekristenan modelnya seperti itu berarti bahwa sebenarnya kita bukan ditentukan untuk jadi orang stres, tidak. Bukan kita ditentukan jadi orang yang kalah, bukan kita ditentukan jadi orang yang pecundang, tidak. Tapi justru Tuhan tentukan kita untuk jadi pemenang. Kenapa?
Karena kita sudah bisa melihat jalan keluar, kemenangan, penyediaan yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun kita sedang ada di dalam badai, dalam ujian, dalam masalah, dalam tantangan. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan agama. Ini yang membedakan kekristenan dengan orang hanya punya sebuah kepercayaan. Karena kekristenan bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Menurut Yohanes 15:16, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk kamu pergi menghasilkan buah. Supaya buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, malam ini saya akan bicara tentang sebuah tema, yaitu be focus. Yaitu belajar fokus. Untuk tetap fokus. Ada banyak orang yang distraction, melenceng, tidak sampai di tujuan. Bukan karena dia kurang pintar. Bukan karena dia kurang banyak uang, bukan karena dia kurang berprestasi, tapi kurang fokus. Ketika dia fokus kepada Tuhan, maka masalah kita yang besar jadi kecil. Persoalan kita yang bagi kita itu sudah sangat besar. Ketika fokus kepada Tuhan, maka kita bisa berkata, bukan kepada Tuhan, bukan masalahku besar, tapi berkata kepada masalah bahwa Tuhanku besar. Pasti kebalik-balik. Karena cara pandang kita tuh kita lihat Tuhan. Cara pandang Yosua dan Kaleb dengan cara pandang 10 pemimpin yang lain berbeda. 10 pemimpin yang lain melihat bahwa yang ada di Kanaan adalah para raksasa yang makan orang. Bahwa kubu mereka ada di bukit-bukit, di gunung-gunung, dan sulit ditaklukkan. Tapi cara melihat Yosua dan Kaleb adalah mereka berkata begini, bahwa yang menyertai mereka telah pergi meninggalkan mereka, dan kita akan menelan mereka habis. Bapak-Ibu, kalau makan satu buah roti, maka Bapak-Ibu tidak mungkin masukin semuanya utuh-utuh ke dalam mulut. Bapak-Ibu akan disobek-sobek kecil dulu, baru Bapak-Ibu telan. Yosua dan Kaleb berkata, yang raksasa, masalah besar itu akan kita telan, dirobek. Artinya mereka lihat dari sisi mana? Dari fokus, mereka lihat Tuhan lebih besar. Dari apa yang mereka lihat secara normal, iya, itu para raksasa, giant, masalah, persoalan. Tapi ketika mereka berdiri bersama dengan Tuhan, maka yang bagi orang manusia itu giant, bagi mereka itu selan. Nah, ini prinsip-prinsip kekristenan yang harus Bapak Ibu dan saya miliki. Ayo kita baca dulu Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Tema daripada ayat ini adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, tadi saya jelaskan begini bahwa problem, masalah terbesar orang Kristen adalah begini, bahwa mereka selalu membuang-buang energi untuk sesuatu yang tidak terlalu penting sesungguhnya. Sekalipun bagi kita itu penting. Tapi Alkitab berkata begini, bahwa yang paling lebih penting dalam hidup kita adalah Jesus be the center. Menjadikan Yesus sebagai sentral kehidupan kita. Ketika Yesus sebagai pusat, sentral daripada fokus kita, maka energi kita tidak akan terbuang dengan percuma. Saya kasih contoh, kalau Bapak Ibu mau taklukan, mau naik Gunung Bromo, atau ke Denpasar ada Gunung Agung. Ketika kita ada di kaki gunung, maka kita akan lihat gunung itu tinggi sekali. Dan kita bisa melakukan, ada tiga kelompok orang ketika dia lihat gunung tinggi. Pertama, dia hanya berkata, terlalu tinggi gunung. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah dia mendaki hanya sampai di tengah. Kemudian dia berkemah di situ. Tapi kelompok yang tiga,
kelompok ketiga dia akan berkata begini, saya akan kumpul seluruh kekuatan saya untuk saya menaklukkan gunung agung ini. Betul, ketika dia ada di kaki gunung, gunung itu begitu tinggi, begitu besar. Jalannya terjal, kiri kanannya ada jurang. Melewati tantangan pohon-pohon besar, melewati jalan naik turun untuk sampai di sana. Tapi kalau dia kumpul seluruh kekuatannya, maka dia bisa sampai di atas puncak gunung agung itu, atau puncak suatu gunung itu. Ketika dia ada di atas puncak gunung, yang paling tinggi sekarang mana? Bukan lagi gunung, tapi dia lebih tinggi dari gunung itu. Yang kedua, bahwa cara pandang dia akan berbeda. Dia akan melihat apa yang tidak dapat dia lihat ketika dia ada di kaki gunung. Dia akan melihat pemandangan yang begitu indah, dan pandangannya akan sangat luas ke depan. Dia bisa melihat jalan keluar, dia bisa melihat hal-hal yang sangat spesifik, yang hal-hal yang tidak dapat orang lain lihat, dia bisa lihat. Nah, golongan ketiga ini yang Tuhan mau, bahwa kita bukan cuma menggerutu karena gunung tinggi, karena masalah terlalu besar, karena persoalanku banyak. Bukan juga kita hanya cuma mau asik saja ikut Tuhan, oh karena ada berkat, karena aku disembuhkan, karena aku dipulihkan, berkemah, hanya semua seperti itu. Tapi kita adalah para penakluk itu sendiri. Amin. Tuhan panggil kita untuk menjadi penakluk. Penakluk atas apa? Atas masalah. Penakluk atas persoalan. Kalau Tuhan mau singkirkan masalah, bisa saja. Tapi yang pertama, kita tidak akan menjadi pribadi yang dewasa. Kita akan menjadi anak-anak yang sangat manja. Tapi ketika Tuhan izinkan kita hadapi masalah, maka yang dibangun daripada kita adalah kedewasaan, kemampuan, daya tahan, ketekunan, kedisiplinan, daya gantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau perhatikan baik-baik dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Alkitab katakan bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya Tuhan sedang bicara kepada kita. Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya tidak boleh ada selubung. Selubung ini banyak hal. Selubung ini bisa saja kesalahan, dosa, kemunafikan, kelemahan. Sehingga akhirnya menutupi pandangan kita untuk melihat janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah ditentukan dalam sebuah gelanggang pertandingan untuk berlari, berlomba. Ketika seorang pelari berlari, maka dia harus fokus kepada garis finish. Tidak ada seorang pelari yang berlari sambil ngobrol kiri-kanan. Tidak ada seperti itu. Ya. Tapi seorang olahragawan, dia akan berlari sedemikian rupa dan fokus kepada garis akhir. Bapak Ibu, dengan jelas Alkitab berkata, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengan sangat jelas Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu, Saudara, dan saya fokus kepada Tuhan, maka lama-lama kita akan jadi serupa dengan Tuhan. Kekristenan itu harus ada sebuah pertumbuhan. Kalau kita belajar tentang 5 pertumbuhan dari bahasa Yunani, maka ada 5 pertumbuhan orang Kristen. Yang pertama itu nepios. Itu umur 0 sampai 5 tahun, nepios. Di atas nepios itu ada teknon. Teknon itu umur 6 tahun sampai umur 13 tahun, teknon. Di atas teknon itu ada paidion. Paidion itu adalah umur 14 tahun, sampai kurang lebih umur 20 tahun. Paidion, badannya besar tapi belum bisa ambil keputusan sendiri, masih orang tua. Di atas itu tuh huios. Huios itu adalah umur 21 tahun, sampai kurang lebih 35 tahun. Yesus waktu datang itu disebut huios, putra. Orang tua sudah bisa kasih tanggung jawab, sudah bisa mengelola keuangan, sudah bisa take over pekerjaan dari papanya. Kalau warisannya sudah bisa dipercayakan untuk dia kelola, sekalipun orang tuanya masih ada, itu pada huios. Di atas huios yang kelima itu pater. Sehingga bahasa Inggrisnya father, bapak. Ya, bahasa Yunaninya pater.
ya, yaitu sampai pada tingkatan bapa, yaitu siap untuk mendelegasikan, siap untuk melahirkan. Jadi menjadi serupa dengan Tuhan kita. Jadi kekristenan tidak harus disuapin terus. Kekristenan itu Bapak Ibu harus belajar dari awalnya minum susu, makan makanan lembek, sekarang dapat makanan keras. Makanan keras itu menurut Paulus adalah supaya otot rohani kita jadi kuat. Tidak mungkin orang dewasa minum susu terus atau makan bubur terus, pasti lemes. Tapi dia harus makan makanan yang keras karena energinya akan banyak keluar sehingga dia jadi kuat. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, maka Bapak Ibu perhatikan bahwa ada dua kali kata marilah. Kata marilah adalah suatu panggilan atau ajakan dari Tuhan untuk kita fokus. Ya. Untuk kita fokus, dikatakan begini, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kemudian ada kata lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dari ayat yang pertama, Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ada dua kali kata marilah. Kata marilah, Tuhan panggil, itu adalah panggilan atau ajakan dari Tuhan untuk fokus. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya fokus, maka kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, akan kita gapai. Ingat Bapak Ibu, kekristenan itu bukan menyangkut apa yang di tangan Tuhan. Banyak kali orang datang kepada Tuhan itu karena cari mujizat, cari berkat. Orang datang kepada Tuhan itu karena mau supaya usahanya diberkati, supaya mau supaya pemulihan keluarga, supaya mau supaya dia disembuhkan, supaya omsetnya bertambah, dan sebagainya. Sebenarnya itu nggak salah, tapi itu cuma sebagian kecil. Tapi yang Tuhan mau daripada umat Tuhan adalah Bapak Ibu fokus kepada Tuhan. Apapun terjadi, mungkin sakit belum sembuh, masalah belum terselesaikan, mungkin belum terjadi terobosan dalam pekerjaan, mungkin Bapak Ibu belum mengalami kesembuhan, mungkin Bapak Ibu belum dapat pekerjaan yang baik, bisnis lagi tertunda hari ini, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi ada banyak orang Kristen, ketika dia tidak dapat jawaban, dia cari dukun. Ketika dia tidak dapat jawaban, dia cari paranormal. Saya percaya bahwa itu bukan panggilan Tuhan. Dia mencoba memperalat Tuhan untuk dapat keinginannya. Nah, banyak orang Kristen memperalat Tuhan. Saya pernah doakan seseorang, dan saya doakan dia, kemudian beberapa minggu kemudian, dia panggil dukun. Lalu saya tanya, kenapa Bapak panggil dukun? Katanya Tuhan jawabnya lama. Saya katakan begini, Bapak harusnya begini, Bapak jangan ngatur Tuhan, harusnya Tuhan ngatur kita. Kalau Tuhan belum jawab, karena Tuhan tuh lihat hati kita udah siap atau belum. Haleluya. Sehingga saya berkata, saya pakai sebuah kalimat yang mungkin bagi Bapak Ibu gak mengenakan, tapi saya pikir itu Bapak Ibu harus ingat ini. Kita gak boleh memperalat Tuhan untuk kebutuhan kita. Tapi kita datang untuk mencari kerinduan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa kekristenan yang sesungguhnya adalah ketemu Tuhan lebih dulu. Karena kita fokus kepada Tuhan lebih dulu, maka kita diberkati, maka kita disembuhkan, maka kita dipulihkan. Yang semua yang kita sedang cari itu akibat dari kita ketemu Tuhan. Itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan, sekalipun itu sepertinya urgent dalam hidup kita, tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah kita menemukan Tuhan lebih dulu. Makanya Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada. Yang pertama Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan. Bukan cari yang ditambahkan dulu, bukan. Berarti yang ditambahkan itu akibat daripada kita ketemu Tuhan dan kebenarannya dan kerajaannya. Jangan dibolak-balik Bapak Ibu. Maka panggilan yang pertama, supaya Bapak Ibu tidak tertipu, adalah Alkitab katakan panggilan untuk Bapak Ibu, panggilan untuk menanggalkan dosa dan beban yang merintangi kita. Alkitab dengan jelas berkata pada ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah, dipanggil, sebuah panggilan.
marilah kita, bukan saya, tapi lebih dari satu. Ini kata kita adalah kata jamak, kata pengganti orang pertama tunggal. Jamak, lebih dari satu orang. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi panggilan yang pertama adalah panggilan untuk menanggalkan beban dan dosa. Bukan dosa dan beban. Beban dan dosa. Beban belum tentu dosa. Dosa pasti jadi beban. Contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pinjam uang kepada teman Bapak Ibu 1 miliar. Dan teman berkata 3 bulan saya akan kembalikan. Setelah 3 bulan hari ini Bapak Ibu telepon. Bro, sis, sudah bisa belum diganti uang saya? Aduh, boleh kasih saya waktu 2 minggu? Oke, 2 minggu. Setelah 2 minggu ditelepon lagi. Bro, bagaimana? Aduh, belum ada uang. Boleh kasih saya waktu lagi 2 minggu? Kasih waktu 2 minggu setelah telepon. Telepon bunyi tapi tidak diangkat. 1 minggu kemudian telepon lagi. Telepon sudah tidak diangkat lagi. Bahkan bunyi di sana, nomor yang Anda tuju sudah tidak dapat dihubungi. Sudah ganti nomor. Makanya saya selalu beritahukan, karena saya gembala jemaat, saya selalu beritahukan kepada jemaat begini. Bahwa gereja, bahkan saya, bukan bank untuk misalnya pinjam uang dari gereja. Untuk Bapak Ibu mau pinjam uang dari bank saja, itu perlu aprisal Bapak Ibu ya. Perlu datang dulu, bisa ada jaminan apa? Berapa gaji kamu satu bulan? Harus dari perusahaan bikin, kira-kira dengan pinjam sejumlah ini, dengan gaji sejumlah ini, bisa nggak untuk nyicil setiap bulan? Harus aprisal. Kalau tidak akan dikasih. Makanya Bapak Ibu bukan bank. Sehingga kalau ada orang yang pinjam uang kepada kita, apalagi teman baik, jangan. Apalagi saudara. Ada begitu banyak saudara yang saya konseling. Gara-gara uang berpisah, berkelahi. Tidak bicara sampai mati. Ketika Bapak Ibu pinjam uang 1 miliar kepada temanmu, kepada saudaramu, setelah 3 bulan tidak kembalikan, maka yang tadinya teman jadi musuh. Ketika dia pergi dengan uang Bapak Ibu 1 miliar, Bapak Ibu gak berdosa, tapi Bapak Ibu terbeban. Malam Bapak Ibu gak bisa tidur. Yang biasa tidur jam 11 malam, tidur sekarang jam 2 subuh. Pikir itu orang, waduh janji tapi begini, jadi begini. Mangkel marah. Lama-lama imun tubuh Bapak Ibu turun, lama-lama kepala mulai migrain. Badan mulai sakit, bangun kesiangan, gak punya lagi saat teduh dengan Tuhan. Kalau doa, ketiduran, saudara. Kalau baca Alkitab, ketiduran di atas Alkitab. Alkitab yang baca Bapak Ibu. Ya, emang ini saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini. Tanggalkan beban. Berarti ada banyak orang Kristen yang pakai beban itu seperti jubah. Sehingga dia tidak punya sukacita. Dia selalu bergantung dengan iman orang lain. Dia tidak membangun imannya. Lama-kelamaan Bapak Ibu gak akan bisa hadapi tantangan. Karena kalau gak ada orang yang doakan kita, maka kita jadi lemah. Padahal kekristenan itu pribadi. Ya, makanya kalau Bapak Ibu lihat Yohanes pasal 4, Tuhan itu tidak cari penyembahan. Tuhan cari penyembahnya. Aku mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan gak cari penyembahan. Ya, tapi Tuhan cari penyembahnya. Dan penyembahnya itu saudara dan saya. Bapak Ibu mungkin untuk jadi singers, untuk jadi worshiper, maka kita perlu diaudisi. Harus suaranya baik. Tapi untuk jadi penyembah dalam rumah, mungkin Bapak Ibu suaranya kurang bagus, mungkin falas. Tapi untuk jadi penyembah, enggak penting untuk menyembah Tuhan. Karena yang Tuhan lihat adalah hati Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Tidak boleh makan itu. Kenapa? Kenapa harus tanggalkan beban dan dosa? Karena hidup itu perlombaan. Makanya Alkitab berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita ini punya perlombaan wajib, bahkan kita sudah punya jalur lari sendiri-sendiri. Bapak Ibu kalau perhatikan, kalau para pelari, entah itu sprint 100 meter, bahkan lari maraton, maka mereka akan pakai baju seminim mungkin. Apalagi kalau lari sprint, dia tidak mau angin pun menghalangi laju larinya. Bapak Ibu boleh lari, dan Bapak Ibu larinya siksak seperti gini,
masuk finish nomor satu, tapi Bapak Ibu akan diskualifikasi. Karena Bapak Ibu masuk di jalur larinya orang. Karena itu Alkitab berkata begini, bahwa kita telah ditentukan dalam perlombaan. Dalam kata perlombaan dari bahasa Yunani dipakai dua kata. Yang pertama run, lari. Yang kedua struggle, pergumulan. Dan pergumulan Bapak Ibu harus bisa finish. Bapak Ibu harus bisa bertahan. Jangan tengking masalahmu kalau itu bukan dosa yang kita lakukan. Tapi kalau itu Tuhan izinkan datang dalam hidupmu, maka itu struggle-mu. Bapak Ibu, ketika masalah datang, jangan lihat masalah seperti lihat gunung yang tinggi. Tapi lihat Tuhan yang lebih hebat dari masalah. Saudara, kekristenan itu bahwa bukan lari dari masalah. Tuhan nggak pernah ajarkan kita lari dari masalah. Tuhan ajarkan kita hadapi masalah. Tapi kita nggak hadapi dengan kekuatan kita. Kita hadapi bersama dengan Tuhan yang hebat. Maka Anda dan saya akan melihat kemenangan besar. Karena dia jamin jalan keluar. Dia jamin kekuatan. Dia jamin perlindungan. Dia jamin bahwa dia akan tolong Bapak Ibu. Jaminannya datang daripada Tuhan. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Kitab Mazmur berkata, bersama dengan Allahku, maka aku berani melompati tembok. Bapak Ibu, jangan berani lompat sendiri. Pasti hancur. Tapi kalau bersama Allah, lompati, maka Bapak Ibu akan lihat. Bahkan Bapak Ibu akan terbang di situ. Karena itu hal yang pertama ini. Jangan pakai kuk palsu, beban palsu. Ada orang yang terus mikir masalah. Tidak, masalah itu tidak perlu dipikirin. Masalah itu tidak kekal, akan berhenti dengan sendirinya. Saya nggak ajarkan Bapak Ibu masa bodoh dengan masalah. Tapi ketika Anda pulang ke rumah, tinggalkan masalah di luar. Jangan bawa masuk di dalam hati, dalam pikiran, karena akan jadi badai. Fokus kepada Yesus. Serahkan kepada Yesus, maka Bapak Ibu akan lihat jalan keluar. Firman Allah berkata, yang begitu merintangi kita, dosa beban itu rintangan. Karena itu Tuhan panggil kita untuk menanggalkan rintangan itu. Supaya Bapak Ibu dapat mahkota. Supaya Bapak Ibu dapat berkat. Supaya Bapak Ibu dapat pemulihan. Supaya Bapak Ibu dapat jawaban. Kekristenan kita harus dewasa. Kekristenan kita bukan lagi asal, oh saya datang mau karena ini. Tidak. Sekalipun iya, ada orang yang dipakai dengan karunia, ada orang yang iya, ada. Tapi itu bukan segalanya. Dan kita nggak boleh bergantung. Tapi Bapak Ibu harus bergantung kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu fokus kepada Tuhan, maka energi kita nggak buang percuma. Energi kita full hanya untuk satu tujuan, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan, dinyatakan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kita belajar, panggilan untuk apa? Panggilan untuk fokus pada Yesus. Kalau tadi panggilan untuk menanggalkan beban dan menanggalkan dosa. Yang kedua adalah panggilan untuk fokus pada Yesus. Alkitab dengan jelas mengatakan begini, caranya bagaimana? Melalui iman yang fokus pada Yesus. Melalui apa? Gaya hidup yang fokus pada karakter Tuhan. Jadi orang fokus pada Yesus itu adalah imannya tidak tertuju kepada berkat. Imannya tidak tertuju kepada hanya pemulihan. Imannya tidak tertuju hanya kepada kesembuhan. Tapi imannya tertuju langsung kepada Tuhan. Akibat imannya tertuju kepada Tuhan, maka saya sembuh, maka saya dipulihkan. Ekonomi dipulihkan, keuangan dipulihkan, hidup saya dipulihkan. Itu yang benar. Itu yang membuat Bapak Ibu akan bertahan terus dalam iman percaya. Kalau Bapak Ibu hanya bertahan karena iman, hanya karena mau dapat sesuatu dari tangan Tuhan, bisa kecewa. Dan saya lihat ada begitu banyak orang yang kecewa menolak Tuhan. Karena yang dia minta, dia nggak dapat. Lalu dia kecewa dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan nggak jawab dia. Itu bukan kekristenan. Itu yang saya pakai bahasa tadi. Mereka memperalat Tuhan untuk dapat keinginan mereka. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, apapun yang terjadi, sekali Yesus yang tadi saya katakan, tetap Yesus. Amin. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Wow. Jadi panggilan yang kedua adalah panggilan untuk fokus pada Yesus.
Yesus adalah jawaban, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Allah kita, dialah pertolongan bagi kita. Ketika Bapak Ibu fokus kepada Yesus, maka Bapak Ibu lihat jalan. Bapak Ibu tahu doa Bapak kami, Bapa kami yang ada di surga. Kata Bapa itu dari kata Aram Mesopotamia. Aram Mesopotamia itu sekarang Mesir. Kata Bapa atau Abba Bapa. Jadi kata Bapa bukan bahasa Indonesia. Tapi dari Aram Mesopotamia. Mesir. Kata Bapa dari bahasa Latin dipakai kata fundus. Fundus artinya fondasi. Bapa itu fondasi, dasar. Ya. Tapi kata Bapa dari bahasa Ibrani dipakai dua huruf A dan B, up. Yang artinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah sumber, resource. Berarti kalau saya ganti kata Bapa terjemahan bahasa Ibrani, ganti dalam doa Bapa kami jadi bunyinya begini, kata Bapa berarti sumber kami yang ada di surga. Dikuduskan nama. Ketika Bapak Ibu dekat dengan sumber, ada di dalam sumber, Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan. Bapak Ibu akan dapat supply setiap waktu. Amin. Haleluya. Marilah, ini panggilan untuk melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ada banyak orang bahwa ketika terjadi sesuatu, maka dia lihat siapa yang bisa tolong saya. Siapa yang bisa. Jangan. Manusia bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kata memandang itu bahasa Inggrisnya pakai kata looking. Bahasa Yunani-nya dipakai kata aporao. A-P-H-O-A-R-A-O. Aporao. Aporao itu artinya. Aporao itu artinya mengalihkan pandangan dari hal-hal yang tidak penting. Dan memperbaikinya pada sesuatu yang lebih penting. Ulangi ya. Aporao atau looking atau pandangan. Melihat itu artinya untuk mengalihkan pandangan dari hal-hal yang tidak penting dan memperbaikinya bagi sesuatu yang lebih penting. Apa sih yang lebih penting dalam hidup kita? Apa yang dicari orang? Saya dengar Bapak Ibu nyanyi. Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam? Pagi lagi, saya dengar uang, uang, uang. Harusnya yang Bapak Ibu cari adalah Yesus yang aku cari. Amin. Jadi aporao itu artinya begini, untuk mengalihkan pandangan dari hal-hal yang tidak penting. Bapak Ibu makan minum, penting sesaat saja. Tapi tidak lebih penting daripada Yesus yang adalah kehidupan. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu makan daripada makanan ini, kamu minum daripada air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu makan dari dagingku dan minum dari air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi sampai akhir zaman. Artinya yang bisa memuaskan kita itu Tuhan. Bahwa dunia menawarkan segala sesuatu sementara kepada kita. Berarti Pak, berarti kita nggak boleh kerja? Boleh. Justru orang malas nggak boleh makan. Kita nggak boleh kaya? Boleh. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi orang kaya? Tolong angkat tangan. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Tolong angkat tangan. Tahu kok Bapak Ibu, orang kaya di surga itu dapat tingkatan paling rendah. Karena di atas orang kaya ada lagi orang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Turunkan tangan. Di atas orang diberkati ada lagi orang dimuliakan Tuhan. Berapa banyak yang mau dimuliakan Tuhan? Bapak Ibu sebenarnya mau yang mana sesungguhnya ini? Ya. Jangan pilih satu Bapak Ibu. Tuhan selalu kasih kita paket. Anda harus berkata, saya mau kaya, saya mau diberkati, dan saya mau dimuliakan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Dan aporao adalah bagaimana cara pandang saudara. Memperbaiki pandangan kita dari sesuatu yang tadinya penting menjadi lebih penting. Dan itu adalah fokus pada Yesus. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, wow. Ya, kita harus mengalihkan fokus dari masalah, persoalan kita yang kita bilang itu besar kepada Yesus. Berhenti membesar-besarkan masalah, berhenti cerita kelemahan Bapak Ibu, berhenti cerita penyakit Bapak Ibu, berhenti cerita persoalan kita, cerita Yesus.
Perkatakan firman Tuhan dan lihat kuasa Tuhan akan terjadi. Ucapkan firman Allah dan lihat mujizat terjadi. Karena Bapak Ibu terus katakan masalahmu, masalahku besar, maka masalah Bapak Ibu besar. Karena setan itu nggak tahu apa-apa kecuali Bapak Ibu ucapkan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya makan buahnya. Amsal 18:21. Alkitab berkata begini, pentingnya menjaga perkataan adalah dengan mengucapkan apa yang Tuhan suruh kita ucapkan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu fokus kepada Yesus, maka Bapak Ibu akan lihat masalah yang besar. Tiba-tiba, wow, kok ada jalan ya? Masalah yang besar, kok tiba-tiba jadi kecil ya? Ujian yang besar, rasanya kok aku bisa kuat hadapi ya? Tiba-tiba begini situasi ekonomi sepertinya nggak ada jalan. Kok tiba-tiba ada saja ya penyediaan Tuhan, ada saja supply Tuhan. Karena ada fokus kepada Yesus. Dia Bapa yang lebih baik daripada Bapa di dunia. Kalau Bapa di dunia saja tidak membiarkan anak-anaknya mati, selalu memberikan makan kepada mereka tepat pada waktunya, memberikan kepada mereka pakai tepat pada waktunya, apalagi Bapa di sorga, dia lebih baik daripada Bapa di dunia. Ketika Anda fokus kepada Yesus, maka Anda sedang fokus kepada yang punya hidup. Dia sanggup merubah kegelapan menjadi terang dalam hidup saudara dan saya. Coba kita lihat Matius 6:23. Matius 6:23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Satu ayat lagi tentang ini, Lukas 11:36. Lukas 11:36. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Mata kita adalah jendela tubuh kita. Bahkan Alkitab katakan mata adalah pelita tubuh. Bapak Ibu bisa lihat seseorang dari mata, benci atau cintanya kita bisa dilihat dari mata. Amin. Marahnya seseorang bisa dilihat dari mata. Mata seseorang bisa dilihat juga mata duit atau apa, keluar dolar, keluar rupiah. Orang bilang mata duit. Ya, bisa dilihat dari mata, Bapak Ibu. Dan Alkitab katakan begini, jika ayat ini bukan bicara tentang orang mata keranjang, terus sempit. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu, terus sempit. Tapi ayat ini sedang berbicara bahwa orang gagal untuk melihat Yesus. Yesus adalah terang. Jika matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat Yesus, maka terang Tuhan akan menerangi kita. Kebenaran akan menjaga langkah-langkah kita. Amin. Firman Allah dengan sangat jelas berkata, jika matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Menang gagalnya kita ditentukan oleh cara pandang Bapak Ibu. Cara pandang kita menentukan menang tidaknya kita. Ketika Abraham dengan Lot, Lot itu keponakannya, karena terlalu banyak domba, lalu mereka punya pengembala domba, mereka bertengkar, lalu Abraham katakan, kita ini saudara, jangan ada pertengkaran. Kamu pilih duluan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Memberikan seseorang pilih yang lebih dulu, maka orang pertama selalu pilih lebih baik. Lalu Lot memilih lembah Yordan. Dia melihat, Alkitab menulis, dia melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan. Bapak Ibu bisa tertipu. Bisa lihat sesuatu yang kelihatannya bagus, kelihatannya indah, tapi itu bukan dari Tuhan. Itu jebakan bagi kita. Bahkan melihat seperti taman Tuhan, tapi bukan taman Tuhan. Ternyata itu Sodom dan Gomora. Tapi ketika Abraham melihat, dia melihat bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata begini, kamu lihat padang gurun ini sejauh matamu memandang, maka aku akan memberikan itu menjadi milik. Ketika Bapak Ibu melihat dari sisi firman Tuhan, maka Tuhan sanggup merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, padang gurun menjadi mata air. Yang tandus, yang tidak ada kesempatan, yang tadinya pintu terbuka, ada jalan keluar. Kenapa? Anda melihat bersama dengan Tuhan. Posisi melihatmu di tempat yang tinggi, Tuhan kita ada di tempat tinggi. Jangan tinggal satu level dengan masalah ketika masalah datang. Alasannya karena Bapak Ibu tidak diciptakan satu level dengan masalah. Bapak Ibu diciptakan unggul.
diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita ini tidak diciptakan segambar dan serupa dengan masalah. Jangan taruh hidup kita, cara berpikir kita selevel dengan masalah. Orang yang selevel dengan masalah itu lihat masalah seperti kegelapan, sehingga akhirnya dia tidak bisa lihat terang Tuhan. Makanya harus fokus kepada Tuhan, supaya Bapak Ibu dapat jawaban jalan keluar. Nah, gereja yang bertumbuh, pribadi yang bertumbuh adalah fokus kepada Yesus. Haleluya. Amin. Hampir 22 tahun yang lalu, ketika kota tempat kelahiran saya mengalami kerusuhan, Ambon mengalami kerusuhan. Maka saya ingat waktu itu bulan Desember, bulan Oktober 99. Ya, anak saya yang paling besar sekarang umur 21 tahun. Ya, umur 22 tahun ya. Nanti bulan depan Tuhan kendaki Juli, 22 tahun. Dan saya ingat waktu itu dia baru umur 3 bulan. 4 bulan, ya 3 menuju 4 bulan. Ambon lagi rusuh. Tiba-tiba dia sakit. Sakitnya tuh mencret, saudara. Satu malam anak bayi 4 bulan bisa mencret 15 kali. Istri saya karena anak pertama sampai doa bukan lagi berlutut. Doanya itu tiarap di lantai. Ya, doanya itu tiarap di lantai. Saya ingat waktu itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kemudian kakak istri itu kemudian beli kita tiket karena di Ambon kita pergi ke dokter. Rumah sakit semua tutup, nggak ada obat. Yang ada betadin. Nggak ada obat. Yang ada betadin. Dan anak saya dibilang dokter nggak boleh makan. Jadi dikasih cuma air bubur, sudah. Dikasih cuma air bubur. Mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, tunggu sampai Selasa 4 hari, itu mencer terus. Lemas anak saya. Dan ketika hari Selasa kita ke bandara, itu nggak bisa jalan darat. Kita perlu naik speedboat. Di tengah-tengah naik speedboat itu untuk menuju ke sebelah sana. Ya, Ambon itu pulau gitu ya, ada teluk gitu, terus menyeberang teluknya, bandaranya di sebelah sana. Dan untuk sampai ke sana, itu naik speedboatnya kurang lebih hampir 40 menit. Di tengah-tengah laut itu bisa ada tembak-tembakan. Dan saya gendong anak saya untuk sampai ke sana. Setelah tiba di sana, naik mobil ke bandara. Ketika sampai di counter check-in, petugasnya bilang untuk saya begini, Pak, maaf, Bapak nggak bisa berangkat hari ini karena seat Bapak bersama dengan istri bertiga orang dikasih oleh pejabat karena berhubungan dengan keadaan gentingnya Ambon yang terjadi kerusuhan. Bapak Ibu, ketika saya dengar itu, anak saya sudah 4 hari lebih mencret-mencret dan nggak ada obat di rumah sakit. Saya lemas, lutut saya lemas, tangan saya lemas. Saya kemudian balik dan gendong anak saya lihat istri saya, dan saya katakan, seat kita diambil sama orang. Istri saya nangis, saudara. Dia nangis, kenapa? Karena lihat anak kita. Katanya harus tunggu sampai hari Kamis baru kita dapat seat. Kita harus kembali lagi dari bandara, naik kendaraan lagi, naik speedboat lagi, menyeberang ke kota lagi, saudara. Dan itu harus melewati bisa tembak-tembakan di laut. Ada orang yang dalam speedboat kena tembak dan mati. Kita harus kembali lagi dalam situasi anak saya yang lagi kondisi sakit. Harus tunggu, saudara tahu, ketika keadaan itu terjadi, saya cuma bilang untuk istri saya begini, bahwa anak ini Tuhan yang kasih. Dia ada dalam tangan Tuhan yang perkasa. Kita sepakat, kita berdoa, fokus kepada Tuhan. Saudara, anak saya tetap mencret sampai hari Kamis kita ambil. Hari Kamis kita terbang transit di Makassar, kemudian sampai Jakarta. Sampai Jakarta itu sudah sore, sudah malam, jam 7:30. Besok paginya kita bawa ke Graha Medica di Graha Medica ya. Sekarang sudah jadi Siloam ya. Bawa ke situ. Kemudian dokter anaknya bilang begini, untung cepat anak ini bisa tertolong.
Karena cairannya udah banyak keluar. Kalau untuk anak teranak kecil seperti ini, cairan sudah terlalu banyak keluar. Tapi saya percaya begini, mukjizat terjadi bukan hebat kuatnya saya. Tapi karena kami berdua sepakat dan fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Secara logika, secara enggak mungkin. Bertahan mulai dari satu minggu, anak kecil, bayi bertahan, hanya makan air bubur, makanan lain enggak bisa. Enggak mungkin dia kuat. Orang dewasa pun belum tentu. Tapi ketika Anda fokus kepada Tuhan, maka saya percaya kekuatan datang daripada Tuhan. Kalau kita bisa kuat, kalau kita bisa sembuh, kalau kita diberkati Tuhan, itu bukan hebatnya kuat kita. Itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Coba mari kita lihat Yohanes pasal yang kelima ayat 19-21. Yohanes 5 ayat 19-21. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, kitab Yohanes ini menulis tentang bagaimana kasih Tuhan, ya. Hubungan Yesus sebagai pribadi yang mengasihi. Ya. Dan ketika Yesus ada di dunia, dia manusia 100%, dia Allah 100%. Dan Alkitab dengan jelas berkata begini, bahwa apa yang Yesus lakukan di dunia, dia lihat Bapa lakukan dulu. Dia fokus kepada apa yang Bapa kerjakan. Yesus hadapi masalah, hadapi. Yesus mengalami 4 ujian besar dalam hidup, 3 ujian, ya. Ujian pertama, ujian penolakan. Aku datang kepada milik kepunyaanku sendiri, milik kepunyaanku menolak aku. Ujian kedua adalah ujian harga diri. Ketika dia ada di kayu salib, langsung harga dirinya ditudik. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan kami percaya, ditudik. Ujian yang ketiga adalah ujian kesendirian. Ditinggalkan Bapa, ditinggalkan murid-murid. Ini ujian paling tertinggi. Yesus punya masalah. Tapi ketika dia ada di dunia, dia enggak fokus kepada masalah ketika orang tolak dia, ketika harga dirinya diinjak, ketika ahli-ahli Taurat tidak mengakui dia, ketika dia pulang kampungnya orang mencemoohkan dia dan tidak ada satu mujizat pun. Ketika dia sendiri, dia tidak terpengaruh dengan itu. Dia selalu fokus kepada apa yang Bapa kerjakan. Dia lihat apa yang Bapa kerjakan, dia dengar apa yang Bapa katakan, itu yang dia katakan, itu yang dia kerjakan. Nah, prinsip ini yang Tuhan mau Bapak Ibu lakukan. Kita disebut penurut-penurut Kristus. Apa yang Yesus lakukan, kita nuruti itu, kita ikuti itu. Haleluya. Sehingga kita akan melakukan perkara-perkara besar, dampak besar. Yesus bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang-orang tuli, mendengar, buta, melihat. Karena memang dia lihat Bapa lakukan. Orang fokus kepada Yesus itu penuh dengan miracle. Penuh dengan perkara-perkara hebat. Bahkan yang terpenting, mujizat terbesar adalah kita diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Yang lain bonus. Yang lain bonus. Jadi fokus kepada Yesus penting. Kalau tadi fokus untuk melepaskan beban dan dosa, yang kedua adalah fokus kepada Yesus. Hari ini Bapak Ibu punya masalah, punya sakit penyakit. Jangan cuma diri kita, belajar cari orang yang sakit, Bapak Ibu doakan. Kita yang punya masalah, cari orang bermasalah, doakan orang bermasalah. Maka Tuhan akan urus masalah Bapak Ibu. Tuhan akan sembuhkan penyakit Bapak Ibu. Sehingga kita mulai naik lebih tinggi. Bukan cuma saya, tidak. Ya. Tuhan percayakan kepada saya karunia-karunia, sign and wonders. Tuhan percayakan kepada saya jawatan. Orang katakan, Bapak ini nabi atau rasul atau... Saya bilang, yang penting saya bisa untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Bisa equip the same, memperlengkapi orang kudus. Bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang penting saya melakukan
tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi tugas saya juga adalah mendidik jemaat, mengajar jemaat untuk mereka jadi dewasa dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka sembuh, mereka sekarang harus pergi kepada orang lain. Ketika mereka pulih ekonominya, pulih keuangannya, mereka bisa bantu orang lain. Mereka bisa extending the kingdom. Bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan dan memperluas kerajaan Allah. Bukan untuk diri sendiri. Saya sudah jadi pendeta sudah 30 tahun, Bapak Ibu. Pelayanan dasar saya usir setan. Dan saya sudah lihat orang yang datang kerasukan puluhan roh ketika diusir. 3 tahun kemudian, keadaannya lebih parah dari pertama kali datang ketemu saya. Orang tanya kepada saya, kenapa begitu Pak Pendeta? Saya katakan begini, karena dia cuma kepingin didoakan, tapi dia tidak mau didewasakan. Saya sudah lihat juga ada orang yang ketika ibadah, kalau laki-laki, seluruh ibadah dia ikut, termasuk kalau ibadah wanita pun dia datang. Tapi ketika Tuhan berkati bisnisnya, pekerjaannya, maka tidak pernah lagi lihat muka di gereja. Saya telepon, kenapa nggak pernah lihat? Aduh Pak Pendeta, kalau tinggalkan pekerjaan hari Minggu, hilang omset 10 juta. Saya bilang, ingat dulu waktu belum punya apa-apa. Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan sampai kita keasikan dengan mainan, kita lupa pemberinya. Karena ingat Tuhan kita, Allah kita tuh jealous. Allah kita, Allah yang cemburu. Dia bisa ambil mainan kita. Dia bisa ambil berkat itu supaya Bapak Ibu bisa ketemukan pribadinya. Itu lebih penting. Alkitab katakan, untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kamu kehilangan keselamatan. Kalau malam ini, nyawamu diambil daripadamu, percuma kamu memiliki seluruh dunia. Jadi kalau kita miliki segalanya, miliki seluruh dunia, minus Yesus, maka Alkitab katakan sia-sia. Malam ini kita dengar sesuatu, mungkin malam ini makanannya agak keras ya. Tapi saya percaya baik untuk rohani kita. Baik untuk rohani kita. Ya. Tuhan ajar saya dalam 2 tahun ini, ya. Ketika kamu pergi dan doakan orang, jangan bawa, ada banyak pujian, wah Pak, mujizat terjadi, Pak, begini Pak, nubuatan begini Pak, Pak, begini Pak, begini. Lalu Tuhan ajarkan gini, sekarang bawa mereka ketemu firman. Sehingga, saudara, saya punya grup Speak the Word, hampir 100 orang tiap hari, itu hafal firman Tuhan. 21 hari tanpa absen 1 hari pun, kalau dia absen 1 hari, maka dia harus kembali ke hari yang pertama. Ya, ada beberapa yang ada di dalam, ada beberapa yang ikut di sini, ya. Dan kalau mereka, kenapa 21 hari? 21 hari itu untuk merubah pola pikir mereka, gaya hidup mereka. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa baca Alkitab, baca selama 21 hari. Kalau Bapak Ibu mau doa jam 5 pagi, bangun selama 21 hari, jam 5 pagi. Maka akan jadi gaya hidup yang baru. Otak kita akan disetting ulang 21 hari. Kemudian jadi permanen itu 90 hari. Jadi beberapa sedang menuju, sudah selesai 90 hari. Beberapa mulai ada yang 40 hari, 50 hari. Nggak boleh absen. Absen 1 hari, 40 hari, turun lagi hari pertama. Lalu Tuhan katakan begini, ketika mereka melakukan itu, maka mereka akan disembuhkan, akan alami mujizat sendiri. Ada seorang bapak, itu telinganya itu bisa bunyi selama 3 tahun. Jadi telinganya itu bunyi 3 tahun setengah. Ketika saya isi di sebuah Zoom, kemudian saya doakan bapak ini, langsung itu berkurang bunyinya. Berkurang bunyinya mungkin 90% lebih. Kemudian saya minta dia masuk dalam grup Speak the Word itu. Kemudian dia hafal firman, hari ke-7 atau hari ke-5, telinganya udah sembuh sekarang. Minggu yang lalu dia bersaksi, sembuh total telinga. Ada yang batuk, sudah berbulan-bulan, pergi ke dokter, minum antibiotik, tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika didoakan, kemudian hafal firman Tuhan yang menyembuhkan. Hari ini sudah sembuh total. Bahkan ada yang gila. Ketika hafal firman Tuhan, maka waras kembali. Hari ini berat badan yang turunnya sampai 10 kilo, kembali naik kembali. Yang tidak bisa keluar rumah, kembali udah bisa keluar rumah. Kalau masuk kamar mandi, harus ajak istri, semua lampu harus nyala. Karena ketakutan, lihat pohon, sudah lihat hantu di situ. Ketika dia hafal firman Tuhan, Tuhan memperbaharui dia. Amen. Firman Tuhan adalah pribadi Allah itu sendiri. Amin. Haleluya.
Ketika kita kembali kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan bilang untuk saya begini, sehingga orang tidak jadikan kamu idol, tapi biarkan aku tetap jadi Tuhan, dan kamu tetap kacungku, hambaku. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ketiga berkata, ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat selalu akan dia. Saya percaya dalam hidup kita, ada orang-orang yang pernah berandil dalam hidup kita, yang tolong kita di masa-masa sulit, yang tolong kita di saat-saat yang kita sangat membutuhkan pertolongan, tiba-tiba mereka hadir. Saya percaya orang-orang seperti itu, Bapak Ibu nggak pernah lupa, dan Bapak Ibu selalu berkata bahwa saya berhutang budi kepada mereka. Saya ingat ketika kami mengalami kerusuhan, kemudian kita harus ke Jakarta, kakak ipar saya itu biayai kami sendiri ketika kami datang, nggak punya rumah di Jakarta. Kemudian kita harus tinggal sama-sama di rumahnya, karena kakak ipar saya kerja di Bank Indonesia. Sehingga mes BI itu bisa nampung, satu kamar itu bisa nampung 15 orang. Kita tinggal di situ, cuma buka tempat tidur di bawah, terus tidur seperti itu. Saya nggak lupa, tiap hari kita nggak punya uang. Saya mau beli susu anak saya, waktu itu 22 tahun yang lalu, karena dia lahir kecil, 2 seperempat, maka harus minum susu Morinaga namanya. Itu susu yang fatnya tinggi. Itu harganya waktu itu udah hampir 300 ribu. Saya ingat waktu itu ketika saya pergi ke ATM, saya ingat ATM saya Lippo Bank. Ketika saya masukin ATM saya, masukin PIN, saya lihat saldo saya 185 rupiah. Tidak punya uang. Ketika saya pulang, saudara, susu anak saya habis. Itu kalau ada angin yang kencang, saya rasa saya bisa diterbangkan angin. Kaki-kaki saya lemas, lutut-lutut saya lemas. Dan yang membiayai, yang membeli susu anak saya selama hampir 1 tahun, karena kita ada di Jakarta dan saya benar-benar nggak punya pelayanan sama sekali, itu mama mertua saya. Uang pensiunnya hanya untuk beli susu. Ada orang-orang yang berandil, dan saya nggak pernah lupa, mama saya sudah ikut saya 22 tahun, mama mertua. Ada orang-orang yang andil dalam hidup kita, sehingga saya nggak lupa mereka. Saya nggak lupa mereka. Mereka yang pernah ditolong seseorang akan selalu ingat kebaikan orang tersebut. Pertanyaan saya sederhana. Berapa banyak kebaikan yang Bapak Ibu sudah terima dari Tuhan? Berapa banyak kebaikan yang Bapak Ibu sudah terima dari Tuhan? Makanya Ibrani pasal 12 ayat 3 katakan tadi, ingatlah selalu akan Tuhan. Terlalu banyak sampai mati pun kita masih berhutang. Rupa-rupa dirubah bilang. Sampai mati pun kita masih berhutang. Terlalu banyak kebaikan, nafas dihitung gak cukup. Kekuatan yang Tuhan berikan, terlalu banyak. Kenapa sampai kita perlu fokus kepada dia? Karena terlalu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Terlalu banyak anugerah yang dia berikan kepada kita. Kalau kita mau jujur, sebenarnya tidak ada alasan untuk saudara dan saya bersungut-sungut setiap hari. Gak ada alasan. Yang ada adalah kita berhutang budi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Satu saat ada seorang hamba Tuhan, tiba-tiba dia mengalami near death experience, mati suri. Lalu dia dibawa ke sorga. Ketika dia dibawa ke sorga, kemudian dibawa ke satu tempat, di mana itu seperti ruangan-ruangan, saudara. Dan di situ ada ruangan, ditanya ini ruangan apa? Oh, ini ruangan jantung. Oh, jantung. Banyak permintaan, stoknya begitu banyak permintaan di situ. Ini ruangan apa? Oh, ini ginjal. Oh, ini tangan, ini kaki, ini mata, ini telinga. Banyak. Ini apa? Oh, berkat. Ketika dia sampai satu ruangan, ruangannya kosong. Tidak diisi oleh banyak hal. Lalu dia tanya, ini ruangan apa? Kok kosong? Tidak seperti yang lain. Lalu malaikat berkata, ini ruangan ucapan syukur. Kenapa kosong? Karena kurang ucapan syukur yang naik dari umatku ke hadapan Bapa di sorga. Kita lupa dengan begitu banyak kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita bisa bangun pagi, Anda nggak bisa lakukan, ada orang yang nggak bisa bangun pagi. Ada orang yang nggak bisa turun jalan ketika bangun pagi.
Karena itu Bapak Ibu jangan injak lantai sebelum Bapak Ibu bicara dengan pemilik kehidupan, yaitu Raja di atas segala raja. Berapa banyak kebaikan yang sudah saudara terima dari Tuhan, kalau dihitung gak habis-habisnya. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita di negeri orang-orang hidup. Mazmur 31 ayat 19. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan. Kebaikan disimpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Orang yang selalu ingat akan Tuhan akan dapat kebaikan Tuhan. Mazmur 65 ayat 11. Engkau memakotai tahun dengan kebaikan, jejakmu mengeluarkan lemak. Tahun 2020 sudah dimakotai dengan kebaikan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang cinta, yang fokus kepada Tuhan. Sebelum COVID, Bapak Ibu, saya satu bulan itu naik pesawat itu bisa 8 kali. Dan kalau satu tahun saya kumpul tiket-tiket saya coba hitung. Wow, uangnya banyak sekali. Dan saya katakan, Tuhan, siapakah aku ini? Orang tua saya petani, dari keluarga sederhana. Tapi papa saya katakan begini, boleh papa dan mama sederhana, tapi kalian harus jadi orang-orang yang berguna bagi banyak. Jangan pernah nipu orang lain. Kalau kamu gak punya apa-apa, jangan pernah nipu. Jujur itu kualitas kerajaan Allah. Itu papa dan mama, orang-orang sederhana, ngajar saya. Papa saya punya tanah itu dari puncak gunung sampai kaki gunung. Isinya cengkeh, isinya durian, langsat, manggis, duku. Dan saya selalu main di tengah-tengah hutan. Dan kalau pesawat lewat, selalu saya teriak, pesawat! Itu gak pernah kedengaran, pasti gak kedengaran. Tengah hutan. Ketika Tuhan bawa saya satu bulan itu bisa 8 kali naik pesawat. Satu saat, tiba-tiba sudah panggilan terakhir, saya sengaja tidak naik. Kemudian panggilan lagi, sengaja tidak naik, sampai nama saya dipanggil. Tuan Luther Dias, silakan Anda dipanggil untuk naik pesawat. Ketika saya jalan menuju pintu check-in itu, saya katakan, dulu saya panggil-panggil kamu, kamu tidak dengar. Sekarang kamu panggil-panggil saya. Tapi saya mau buktikan itulah kebaikan Tuhan. Memakotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ayat yang paling terakhir, Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Makanya Ibrani 12 ayat yang ketiga berkata, ingat selalu akan Dia. Kenapa? Terlalu banyak kebaikan yang kita terima. Kalau saat hari ini ada yang belum dijawab oleh Tuhan, kalau hari ini belum ada terobosan, ingat akan kebaikan Tuhan. Lagu gereja lama kita berkata begini, mari kita hitung berkat-berkatnya. Takkan habis rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar kasih setia Tuhan. Firman Allah dengan jelas berkata, Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Yang pertama, Anda dan saya dipanggil untuk menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, panggilan untuk fokus kepada Tuhan. Ketiga, ingat selalu akan Dia. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka penghalang tantangan boleh ada, ujian boleh ada. Tapi jawabannya, kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini apapun masalah saudara, datang dengan konsep berpikir, tidak berdiri, berpikir satu level dengan masalah, berdiri satu level dengan masalah, tapi Anda naik lebih tinggi, karena prinsip kerajaan Allah lebih tinggi dari prinsip dunia ini. Ketika Anda naik lebih tinggi, maka Anda akan melihat dengan cara pandang berbeda. Jangan di kaki gunung, terlalu banyak sungut-sungut. Pohon tinggilah, terhalanglah, batu terlalu besarlah. Anda harus mendaki, Anda harus kumpulkan seluruh energi, taklukkan gunung itu. Supaya Anda bisa melihat yang tidak bisa Anda lihat ketika di kaki gunung. Dan Anda akan menyaksikan kemurahan demi kemurahan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak.
jangan lupa. Jangan pernah lupa kebaikannya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.